Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ikazlan Channel. Saya berada dekat luar rumah. Sebab apa saya ada kat sini? Sebab saya nak tunjukkan kat korang pokok cekuk ataupun kencur. Lagi satu pokok lempoyang. Korang ada tanam tak dekat rumah? Ui, angin kuat guys. Nak hujan dah kat luar tu. Dah awan dah gelap. Jadi tanpa berlengah masa, saya nak tunjukkanlah video ni. Sebenarnya saya nak tumis daun cekuk ni, tapi video ni akan panjang. Mungkin saya akan part untuk petik je. Jadi part masak tu nanti saya minta suami saya pula masak. Kan dia lama tak masak kan. Jadi saya akan suruh dia masak daun cekuk tumis. Tumis biasa je, simple. Lepas tu korang kena cuba. Cuba tau, kalau suka korang akan masak lagi, InsyaAllah. Okay, jom saya nak tunjukkan. Dan saya akan petik daun ni. Pokok lempoyang ni, nanti kalau korang nak ambil buat air dia tu, korang ambil isi dia. Ambil lah banyak-banyak sikit. Ada orang buat, ada yang dikata yang muda-muda ni, dia orang buat ulam je. Ya Allah, saya pernah cuba. First and last lah tu, saya cuba. Memang rasa dia, ya Allah, saya tak boleh go lah dengan rasa dia ni. Macam ni, nanti korang ambil isi dia. Isi dia semua, ambil banyak-banyak sikit. Lepas tu parut. Parut. Lepas tu ambil dia punya pati. Betul-betul pati. Jangan campur dengan air tau. Lepas tu perah. Perah pakai kain ke, pakai tapis ke. Lepas tu minum lah. Dia tujuan dia untuk buang angin dalam badan. Macam kita rasa tak sedap perut kan. Suami saya kata hari tu dia nak. Nanti saya buatkan. Saya tengok dia macam dah kembung sangat dah tu. Kita tengok nanti macam mana rasa dia. Lepas tu kanan air herba tu, herba ni lah. Lepas tu sebelah kiri korang kena ada gula. Gula pasir. Minum sekaligus dengan sekaligus lah. Sebab rasa dia, bau dia, ya Allah, saya tak tahan lah. Tak tahulah kalau korang yang boleh menahan bau lempoyang ni lah. Bau dia tak tahu, dia bukan busuk tau. Tapi dia ada satu bau yang kurang menyenangkan. Pokok ni senang je nak tumbuh, senang membiak. Dia sebenarnya saya dah nak matikan ni. Lepas tu dia hidup balik. Takpelah, dia nak hidup kan. Ya je lah. Dia punya daun ni korang tak boleh masak pun. Jangan masak, jangan tumis pula. Kita ambil isi dia je. Isi dia ni untuk kesihatan badan lah. Untuk kesihatan perut. Lagi satu, lepas korang minum air herba ni, korang akan kentut secara tidak terkawal. Lepas tu korang akan ketandas tanpa sedar 3-4 kali. Lepas tu korang akan rasa ringan badan, ringan perut. Tapi buat 2 minggu sekali lah. Tak payah jangan hari-hari, bahaya. Korang buat 2 minggu sekali, rasa macam tak sedap badan ke, tak sedap perut ke, boleh guna herbal lempoyang ni. Jom beralih kepada pokok kencur. Ni saya nak petik. Yang ni daun dia boleh buat masak, boleh buat tumis. Ada juga orang yang tak tahu tau daun dia ni boleh buat tumis. Korang nak duduk kat mana eh? Saya nak buat dua tangan ni. Alamak, stand pula kat dalam. Malas pula nak ambil. Takpe, saya letak korang kat sini eh. Okay, korang duduk situ. Okay tak? Okay tak kat situ? Okay lah. Tengok saya nak petik ni dulu eh. Okay kat situ. Kena semut ke? Benih cekur ni saya dapat daripada pasar raya. Memang cari. Lepas tu dapat yang jenis macam ni pula. Sebab apa saya kata jenis macam ni? Sebab dia ada dua jenis. Satu, dia bau dia, daun dia kecil sikit. Lepas tu bau dia piaunya. Yang ni, daun dia jadi besar-besar. Lepas tu, dia punya ubi dia tu pun besar-besar. Lepas tu bau dia kurang sikit. Kita masak tu, saya masak lemak cili api. Masak lemak kencur lah ikan. Bau dia kurang menyengat lah guys. Siapa ada, kalau kat rumah dia, dia ada jenis yang macam pakai sikit je pun dah bau sedap lah cekur. Ni kalau dia cabut ni banyak ni. Sebab saya dah tanam lama, banyak ni isik dia ni. Ini ada ulat apa ni?
Buang. Korang pernah tak tumis daun ni? Nah, itu menu yang saya akan kongsikan dengan korang. Korang boleh cubalah. Kalau suka, korang tak akan membazir punya dengan daun ni. Okay guys, saya tinggalkan video ni dengan pendek je lah. Jadi next video, saya nak minta suami saya untuk masak tumis daun ni. Okay, jumpa lagi dalam video-video seterusnya. Bye, assalamualaikum guys. Oh, ada yang besar. Lupa. Yang ni tertinggal potong.